Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai grade 3, apa kabar? Di video sebelumnya, Miss Akta sudah menjelaskan mengenai simbol Pancasila, arti simbol Pancasila, juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di video kali ini, Miss Akta mengajak kalian untuk melihat pengamalan Pancasila sesuai dengan cerita. Miss Akta akan memberikan satu contoh. Aku dan keluargaku ingin pergi berlibur. Ayah mengajak ibu, aku dan adikku untuk bermusyawarah. Aku dan adikku memiliki pendapat berbeda. Ternyata setelah bermusyawarah, pendapat adikku yang diterima. Aku pun ngambek. Menurut kalian, pengamalan sila keberapa pada cerita tersebut? Ya, sila keempat. Karena di situ ada musyawarah. Lalu menurut kalian, sebaiknya ketika kalian bermusyawarah, apa yang harus kalian lakukan? Apakah ngambek? No, tidak boleh. Kalian harus menghargai hasil musyawarah dan melakukan hasil musyawarah tersebut dengan ikhlas. Nah, itulah tentang pengamalan sila dalam cerita tersebut. Tugas kalian minggu ini silahkan baca dan kerjakan worksheet yang sudah Miss Akta berikan di lesson kit yang sudah kalian terima di minggu sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.